Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Kak Evan. Salam kenal ya. Kak Evan yang akan menemani kalian belajar minggu ini. Minggu ini kita akan belajar tentang bahan bakar fosil. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Yuk teman-teman, kita mulai belajar. Kak Evan juga mau pulang dulu nih. Wah, motor Kak Evan kehabisan bensin nih. Motor memang membutuhkan bahan bakar untuk bisa digunakan. Kalau di rumah teman-teman, pasti ada kan barang-barang yang penggunaannya menggunakan bahan bakar? Banyak ya ternyata. Tapi tahukah teman-teman, kalau bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari terbuat dari apa? Sebelum Kak Evan menjawab semua pertanyaan itu, kita lihat hal-hal berikut ini yuk. Ayo membaca. Amatilah gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apakah ini? Dan apa saja yang hidup di tempat ini? Tulis jawabannya di buku kalian ya. Sudah? Nah, sekarang Kak Evan mau bercerita tentang sesuatu. Simak ya. Jutaan tahun yang lalu, kehidupan tumbuhan dan hewan purba berada di air atau di dekat sumber air seperti rawa dan laut. Saat mati, bangkai hewan dan sisa tumbuhan tenggelam di dasar rawa atau laut. Contohnya, dinosaurus, pepohonan, dan semua jenis organisme laut baik hewan maupun tumbuhan seperti ganggang dan alga. Kemudian, seiring waktu, sisa tumbuhan dan bangkai hewan tersebut terdesak ke dalam perut bumi akibat perubahan iklim, terbawa arus air, tertimbun bebatuan, serta mengalami pergeseran tanah. Proses itu terjadi selama jutaan tahun dan diikuti memanasnya suhu di perut bumi. Perbedaan tekanan dan proses pemanasan di perut bumi menyebabkan terjadinya perubahan dan perbedaan wujud pada fosil. Gas alam memiliki wujud gas, minyak bumi berwujud cair, dan batu bara berwujud padat. Penemuan dan pemanfaatan bahan bakar fosil dilakukan sejak 4.000 tahun lalu. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai lapisan-lapisan sedimen yang mengandung bahan bakar fosil. Hingga kini, bahan bakar fosil menjadi sumber energi yang dimanfaatkan untuk kemudahan dan kenyamanan kehidupan manusia. Namun, keberadaan bahan bakar fosil makin terbatas karena proses pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun. Selain itu, emisi karbon yang ditinggalkannya menjadi ancaman terbesar bagi masalah lingkungan dan kehidupan di muka bumi. Nah teman-teman, setelah membaca informasi grafis tersebut, coba jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, hal terpenting apa yang bisa kalian dapatkan setelah melihat informasi grafis? Nah, kalau Kak Evan dari melihat informasi grafis tersebut, Kak Evan bisa tahu proses terbentuknya bahan bakar. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi.
apakah di rumah teman-teman ada barang-barang yang memerlukan bahan bakar fosil? Pastinya ada dong. Seperti yang Kak Evan sebutkan tadi, ada motor, ada mobil, ada kompor di rumah, dan ada apa lagi ya? Nah, coba kalian temukan di rumah kalian masing-masing ya. Kata baruku. Halo adik-adik, Profesor Kata kali ini punya beberapa kata baru buat kalian. Kata apa saja ya? Ini dia. Purba. Purba bisa disebut juga dahulu, atau tentang zaman ribuan, atau jutaan tahun yang lalu. Bangkai, artinya tubuh yang sudah mati. Kata ini biasanya digunakan untuk binatang. Organisme. Organisme adalah segala jenis makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Fosil. Fosil adalah sisa tulang belulang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Sedimen. Sedimen adalah benda padat yang diendapkan oleh air atau es. Batu bara. Batu bara adalah arang yang diambil dari dalam tanah, berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air, dan sebagainya yang telah menjadi batu. Minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak yang ditambang dari bumi, seperti minyak tanah, bensin, atau kerosin. Gas alam. Gas alam adalah gas yang diperoleh langsung dari tanah yang dipakai sebagai bahan bakar, atau disebut juga dengan gas bumi. Banyak bukan kosakata baru kita hari ini? Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa. Bayangkan teman-teman, ranting sekecil ini bisa dijadikan bahan bakar. Tapi ranting ini memerlukan waktu jutaan tahun untuk menjadi lapisan atau sedimen yang kemudian diolah menjadi bahan bakar. Jadi, bahan bakar yang ada di bumi sekarang ini jumlahnya sangat terbatas dan memerlukan waktu jutaan tahun untuk bisa diperbarui. Maka dari itu teman-teman, kita harus bersifat hemat dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Nah, setelah mengetahui proses terbentuknya bahan bakar dan mengetahui kosakata baru, saatnya kita berlatih teman-teman. Ayo berlatih. Pasangkan kalimat-kalimat berikut dengan kosakata yang paling tepat. Tulis di buku kerjamu ya, bangkai titik-titik dan sisa tumbuhan tenggelam di dasar rawa atau laut, sebelum akhirnya tenggelam dan terdesak ke dalam tanah. Pilihan jawabannya ada A. Hewan laut, B. Hewan purba, C. Hewan kecil. Jawabannya apa teman-teman? Apa? Hewan laut? Bukan. Yang betul B, yaitu hewan purba. Jadi, kalimat lengkapnya adalah bangkai hewan purba dan sisa tumbuhan tenggelam di dasar rawa atau laut, sebelum akhirnya tenggelam dan terdesak ke dalam tanah. Kalimat kedua. Berbagai upaya dilakukan manusia untuk mengeluarkan titik-titik yang mengandung bahan bakar fosil. Pilihan jawabannya adalah A. Sedimen, B. Bebatuan, C. Organisme. Sudah dilengkapi kalimatnya? Jawaban yang benar adalah A. Sedimen. Jadi, kalimat lengkapnya adalah berbagai upaya dilakukan manusia untuk mengeluarkan sedimen yang mengandung bahan bakar fosil. Sekarang kalimat terakhir nih teman-teman. Bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui karena terbentuk dari sisa tanaman dan bangkai hewan purba selama titik-titik tahun. Pilihan jawabannya adalah A. Ratusan, B. Ribuan, C. Jutaan.
Sudah? Nah, jawabannya apa? Ratusan. Yang benar jutaan. Atau jawabannya C. Jadi kalimatnya lengkap adalah, bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui karena terbentuk dari sisa tanaman dan bangkai hewan purba selama jutaan tahun. Teman-teman, Kak Evan mau mandi dulu ya. Setelah itu mau beli bensin. Dan kita lanjutkan pelajaran kita. Masih semangat kan teman-teman? Ayo semangat! Teman-teman, Kak Evan seneng banget dengan motor Kak Evan. Isi 2 liter bensin, Kak Evan bisa mencapai jarak 80 km. Setiap kendaraan memang berbeda-beda, teman-teman. Ada yang hemat, ada juga yang boros. Nah, kalau kendaraan teman-teman di rumah, bagaimana? Hemat atau boros? Teman-teman, tadi kan teman-teman udah tahu kalau jenis bahan bakar fosil itu ada 3, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kalau motor Kak Evan ini adalah bahan bakar fosil jenis minyak bumi yang diolah kembali menjadi Pertalite. Ada jenis bahan bakar dari minyak bumi lainnya yang diolah. Misalkan solar, premium, dan Pertamax. Nah, kalau begini kan aman teman-teman. Kak Evan sudah isi bensin dan nggak perlu khawatir lagi motor bakal mogok di jalan. Coba tadi kita pakai sepeda motor ayah aku. Lebih hemat. Isi 1 liter aja bisa buat seharian. Jadi, kita tidak tiba-tiba mogok di jalan begini. Ya kan bukan salah Kak Aldo, speedometernya ngerusak. Ya kan Kak Aldo? Iya nih. Padahal kata ayah bensinnya masih cukup buat jarak 10 km aja. Emang biasanya sepeda motor ayah kamu butuh berapa liter bahan bakar buat menempuh jarak 10 km? Kata ayahku, biasanya 2 liter bahan bakar cukup untuk menempuh jarak sekitar 40 km. Kalau sepeda motor ayah kamu? Kata ayahku, setiap 10 km, sepeda motor ayah memerlukan 0,5 liter bahan bakar. Jadi motor siapa yang lebih hemat? Teman-teman, siapa yang bisa bantu jawab pertanyaan Vina tadi? Motor siapa yang paling hemat? Motor ayah Doni atau ayah Vina? Yuk teman-teman, kita bantu jawab sama-sama. Tadi kita sudah tahu bahwa motor ayah Vina untuk menempuh jarak 40 km butuh 2 liter bahan bakar. Sementara motor ayah Doni untuk menempuh jarak 10 km butuh 1/2 liter bahan bakar. Lalu, kalau motor ayah Vina dalam perjalanan 10 km membutuhkan 1/2 liter bahan bakar, berapa liter yang dibutuhkan motor ayah Doni kalau ia mau menempuh jarak 40 km? Kita coba cari jawabannya yuk teman-teman. Cara pertama, kita coba gunakan penjumlahan ya. Coba kita lihat berapa angka yang kita perlukan. Atau berapa selisih dari 10 km ke 40 km. Betul, 30 km. Sekarang, kalau jarak tempuh kita tambahkan 30, maka kebutuhan bahan bakar juga kita tambahkan 30. Coba kita pikirkan. Mungkin nggak ya, untuk menempuh jarak 40 km, ayah Doni sampai membutuhkan 31/2 liter bahan bakar? Kayaknya sih nggak mungkin ya. Banyak banget bahan bakar yang dibutuhkan. Berarti kayaknya cara penjumlahan bukanlah cara yang tepat. Sekarang kita coba menggunakan perkalian yuk.
jarak tempuh 40 km itu sama dengan 4 kalinya 10 km. Jadi, kalau jarak tempuh dikali 4, kita coba kebutuhan bakarnya juga dikali 4. Kayaknya masuk akal ya. Untuk jarak 40 km, motor Ayah Doni memerlukan 2 liter bahan bakar. Berarti, perkalian adalah cara yang paling tepat, teman-teman. Kenapa paling tepat? Kita lihat yang satu ini yuk. Setiap 10 km, bensin yang dibutuhkan bertambah 1 per 2 liter. Kalau ada 4 kali 10 km atau 40 km, berarti 1 per 2 liter kali 4, totalnya 2 liter. Jadi, kita dapat simpulkan kalau kebutuhan bahan bakar sepeda motor Ayah Doni dan Ayah Vina itu sama. Dua-duanya sama-sama hemat. Seru ya teman-teman, dengan belajar matematika, kita bisa memperkirakan kebutuhan bahan bakar di rumah. Dengan belajar matematika, kita juga bisa memperkirakan banyaknya bahan bakar yang dipergunakan dalam perjalanan bersama keluargamu. Sehingga kita tidak perlu takut kehabisan bahan bakar di perjalanan. Pesan Kak Evan adalah, hematlah menggunakan bahan bakar dan pilihlah kendaraan yang irit dan ramah lingkungan. Ayo mencoba! Dri, gimana? Kamu sudah siap untuk berangkat? Iya, Pak. Ya, bentar ya. Eh ya, sebelum berangkat kamu cek dulu bensinnya, ya? Iya, Pak. Gak kelihatan, Pak. Gelap. Pak. Kamu ngapain ngecek bensin di situ, ya? Kamu tahu nggak, kalau mau ngecek bensin tuh di depan sini. Sini, Bapak ajakin. Bapak kasih tahu gimana caranya ngecek bensin. Nah, tuh ya, ini untuk indikator bagaimana caranya kita untuk melihat atau mengecek bensin, ya kan? Kalau E atau empty itu artinya bensinnya sudah habis, ya. Tapi kalau itu F, tandanya F atau full, itu tandanya bensinnya masih banyak. Dan kalau memang jarumnya mendekati E, itu artinya bensin mobil ini sudah mau habis, ya. Kamu udah ngerti maksud Bapak? Iya, Pak. Sekarang aku mengerti. Nah, gitu. Nah, pintar. Kalau gitu kita siap berangkat sekarang ya? Iya, siap. Yaudah, yuk. Ini adalah indikator bahan bakar minyak di mobil Pak Ahmad. Ternyata, BBM mobil Pak Ahmad masih ada sekitar 3/4 bagian. Hari ini, mobil Pak Ahmad digunakan untuk melakukan perjalanan. Dan 6/15 bagian BBM di tangki terpakai untuk melakukan perjalanan tersebut. Teman-teman, kita ilustrasikan BBM tersisa adalah 3/4. 3/4 itu berpenyebut 4. Maka kita akan bagi menjadi 4 kotak seperti ilustrasi berikut. 3 bagian terisi, sedangkan 1 bagian kosong. Nah, ternyata 6/15 sudah terpakai. Maka kotaknya kita buat sejumlah 15 kotak. Kita warnai 6 kotak dari 15 kotak tersebut untuk menggambarkan BBM yang terpakai. Sekarang, jika kita jumlahkan seluruh kotaknya, maka BBM yang terpakai adalah 6 bagian dari 20 kotak seluruhnya atau dituliskan 6/20. Sekarang bagaimana jika kita pakai cara perkalian? Apakah hasilnya sama? Diketahui, BBM yang digunakan sama dengan 6/15. Tangki yang terisi BBM sama dengan 3/4 dari seluruh tangki. BBM yang digunakan dari keseluruhan bagian tangki sama dengan 6/15 dikali 3/4. Kita sederhanakan dulu pecahan 6/15, jadi sama dengan 2/5 dikali 3/4. Hasilnya sama dengan 6/20. Dengan menggunakan cara tabel dengan perkalian hasilnya sama. Kita pun bisa menyederhanakan 6/20 menjadi 3/10. Jadi, BBM yang digunakan adalah 3/10 dari keseluruhan tangki. Proyek kreatif minggu ini.
teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tentang menghitung besarnya bahan bakar yang digunakan. Sekarang teman-teman sudah siap untuk membuat proyek minggu ini. Ada yang tahu kita akan membuat apa? Kita akan membuat informasi grafis atau infografis tentang proses pembentukan bahan bakar fosil. Kalian masih ingat kan pelajaran kita tentang infografis? Nah, sekarang kita akan memulai tahap perencanaannya. Pertama-tama, kita harus menyiapkan alat atau bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kertas gambar. Bisa juga memakai kertas manila atau kardus bekas berukuran besar. Nah, kalau teman-teman memilih kardus bekas berukuran besar, kalian harus pilih bagian yang tidak ada gambar atau simbol, atau pilih bagian yang polos. Oke. Kemudian, kalian juga harus mempersiapkan spidol dan pulpen untuk menulis. Bahan-bahan yang ketiga adalah, kalian juga harus ada spidol berwarna, pensil berwarna, dan cat air. Selamat menyiapkan bahan-bahannya di rumah ya teman-teman. Dan jika besok teman-teman sudah mempersiapkan semua alat dan bahannya, kita bisa mulai proyeknya. Refleksi. Wah, gak kerasa ya teman-teman pelajaran kita hari ini mau berakhir. Sekarang saatnya kita merefleksi dan mengingat kembali pelajaran hari ini. Yang pertama, kita sudah mempelajari proses terbentuknya bahan bakar fosil. Yang kedua, kita juga belajar kosakata baru, diantaranya sedimen, batu bara, organisme, dan apalagi ya? Masih ingat? Ketiga, kita juga belajar membaca indikator bahan bakar pada speedometer mobil atau motor. Terus, ada apa lagi ya? Kita juga belajar menghitung besarnya bahan bakar yang digunakan lewat operasi bilangan pecahan. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Bagaimana perasaan kalian teman-teman? Senang? Biasa aja? Atau sedih karena bingung? Tidak usah sedih dan bingung. Kalian masih bisa belajar dan berlatih kok. Jangan putus asa dan tetap semangat. Dan satu lagi, berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Kak Evan pamit dulu ya. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.